tadi, dia adalah pemangku Chief Corporate Officer, Chief Operating Officer KPG Healthcare Berhad. Di sebelah kanan Puan Aliza ni, Dr. Muhammad Azlan Abdul Jalil, Timbalan Pengarah Tourism Johor yang daripada pagi tadi. I am very happy. Sekarang border dah buka, jadi kita dapat rakan-rakan press kita daripada Indonesia sudah kembali semula ke Johor yang kami nanti-nantikan. Jadi welcome back, selamat datang. Kami di KPG Healthcare, khususnya di wilayah selatan, kami mempunyai 6 hospital, 7 hospital di wilayah selatan ni. Dan kami menawarkan khidmat kesihatan kepada semua pasien-pasien. Dan sudah sekian lama ya, sejak sebelum pandemik lagi, kami memang telah memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pasien-pasien yang datang dari Indonesia dan daripada Singapura. In fact, pada tahun 2019, sebelum pre-pandemic lagi, sumbangan daripada sektor perkhidmatan health tourism dari Indonesia, patient Indonesia dan Singapore, health tourism itself, kami mendapat, I think, revenue sebanyak close to 45 juta ringgit Malaysia. Dan this is before the pandemic. Jadi kami memang mengalu-alukan patient-patient yang datang dari untuk melakukan perkhidmatan kesihatan di hospital-hospital kami. Seperti yang semua sedia maklum, nanti dalam press pack you will be able to see, kami mempunyai lebih kurang 800 buah katil di wilayah selatan. Tapi kalau satu KPJ itself, you know, we have more than that. In fact, our specialists yang ada di wilayah selatan itself, that sees patients, we have more than 200, lebih daripada 200 pakar, specialist, pakar, doktor pakar di wilayah selatan. Jadi di wilayah selatan ni, dari segi khidmat sektor perubatan ni, kami mempunyai the full, complete, full suite of healthcare services. Jadi oleh itu, kami memang berbesar hati sangat sejak border dibuka, and there is so much more connectivity. Pihak Tourism Johor juga banyak membantu untuk membuka kemula sektor tourism. We have seen at least until up to August, bulan August, sektor tourism, medical tourism ni, I think we have registered di wilayah selatan alone lebih kurang 15 juta ringgit Malaysia. Service ya, dari segi perkhidmatan perubatan. Of course, kami memang mengalu-alukan patient-patient, especially daripada Indonesia. The Indonesian patients make the highest component, yang paling tinggi, patient-patient international yang datang ke KPJ Hospital. Ya, jadi dengan tu saya alu-alukan, sekiranya ada sebarang pertanyaan untuk saya dan juga rakan-rakan saya mengenai khidmat perubatan yang kami tawarkan. Of course, dalam press pack sudah ada diletakkan. But anything else, then of course, Tourism Johor as well. Maybe there are questions for Tourism Johor. We are very happy to take on segala pertanyaan. Silakan. CJ, yeah. Wilayah selatan ini masuk mana saja dan KPJ apa saja yang ada di sini?
Terima kasih Bapak. Mudah soalan itu. Sebenarnya kalau kita bisa cara mengenai Johor dan negeri Johor. Negeri Johor yang paling selatan ni Johor Baru lah. Johor Baru dan Pontian. Ya. Dan kemudian yang paling utara yang arah ke Kuala Lumpur itu border dengan Melaka adalah daerah Muar dan juga Segaman. Ya, itu yang di utara. Tapi kalau balik pada soalan Bapak tadi, berapa bilangan hospital? Ya, 7 yang berada di Bandar Raya Johor Baru ini, ya, ibu kota negeri Johor, Johor Baru. Kita mempunyai Johor Specialist Hospital, Puteri Specialist Hospital dan Bandar Dato' On. 3 Pasir Gudang keluar Bicik, kurang lebih 30 minit daripada pusat bandar Johor, KPJ Pasir Gudang. Dan kita beralih ke utara sedikit, kita punya KPJ Keluang, ya. Kemudian ada KPJ Batu Pahat dan seterusnya KPJ Maharani di daerah Muar. 7 bandar masa ini. Tapi yang subspecialty yang kita punya apa ni, center of excellence kebanyakannya berada di rumah sakit yang terletak di Bandar Raya Johor Baru, iaitu Puteri dan juga KPJ Johor. Di KPJ, seperti yang kita tahu, angka yang dicatatkan di wilayah selatan aja lebih kurang 45 juta, ya. Jadi sewaktu pandemik, bila border tutup, tahap penurunan tu ada lebih daripada 50%, ya. Of course, pada saat itu masih lagi ada pendapatan dari expatriate, ya, expatriate yang berada di Malaysia. Jadi kiranya di Malaysia ini, bukan aja di wilayah selatan, ya, di Malaysia aja sudah ada lebih kurang 2 juta expatriate daripada Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi walaupun ada penurunan yang agak mendadak gitu, lebih daripada 50%, of course apabila border tutup, obviously hospital-hospital kami, khususnya yang selalu membuat medical tourism, paling terkesan lah, paling terkesan. Jadi patient-patient selalunya kalau datang daripada Indonesia, yang kami lihat mengikut trend, kebanyakannya datang untuk perawatan sakit kanker, kanker. Kita tengok ada juga yang datang kemari untuk penyakit jantung dan juga surgery untuk kanak-kanak khususnya, ya. Di Johor Baru juga kami mempunyai KPJ Johor khususnya, Johor, ya, mempunyai pusat IVF sekalian dengan usaha sama sekali dengan Monash. Jadi because of that, of course we have a lot of patient juga yang datang international untuk rawatan kehamilan dan kesuburan, ya. Yeah. Tanda, Pak, ya, kalau bisa saya tambah sedikit. Saat pandemi, Pak, kami masih terus berhubung dengan pasien-pasien lewat perwakilan kami, khususnya di Batam, Karimun. Dan tak banyak, tapi ada yang kita buat teleconference. Maksudnya dokter, pasien yang perlu kontrol, dia masih bisa berhubung dengan dokter-dokter kami lewat internet. Dan kita juga sediakan khidmat drug delivery. Itu kita usah sama banyak pertolongan support daripada KJRI untuk permit obat kita hantar melalui perwakilan. Jadi pasiennya enggak perlu datang, kontrol terus jalan dan obatnya kita hantar lah. Pelayanan terus jalan, ya? Iya, iya, iya. Mana yang bisa kita bawa, kita akan usahakan. Itu tahun 2019 saja ke? Dan nak tanya sama ada KPJ yakin akan kembali ke paras pendapatan
sebelum pandemik untuk medical tourism dan lagi satu apa faktor yang akan drive pendapatan peningkatan pendapatan tu, dan secondly sejak Singapura mengumumkan jururawat bertudung boleh dibenarkan untuk menjalan bekerja di Singapura, sama ada KPJ antara hospital yang terjejas ada shortage in terms of nurses. Okay. Jadi saya ambil soalan tu, nanti mungkin dibantu dengan Dr. Farid lah. Okay. Pendapatan 44.5 juta tu adalah just wilayah selatan. Kalau KPJ Healthcare Berhad itself, so I think we did close to 120 million in 2019, dekat 120 juta ringgit satu KPJ. This is 20 pada ketika tu dalam 28 hospital lah, ya. Today we are 29 hospital. We are very confident. Kami memang confident bahawa pendapatan daripada sektor medical tourism ni akan kembali ke Malaysia. Of course, faktor-faktor yang menjadi penyumbang kepada jayanya industri health tourism ni is of course apabila kita punya border buka lah, ya, dan kita ada banyak connectivity, dan kita ada rakan-rakan macam tourism Johor, MHTC yang menjadi pemudah cara untuk patient-patient kembali semula ke Malaysia. Now of course, seperti yang semua sedia maklum, KPJ ni dari segi hospital, di setiap pintu kemasukan ke dalam negara ada hospital KPJ, insyaAllah. Jadi we have already got 9 hospitals there dekat dengan KIA, ya. Kalau dikatakan di wilayah selatan ni, we have got 7. Kalau di sebelah utara, kita pun ada kita punya Northern Hospital apa? Ada 6 hospital island untuk patient-patient daripada Medan. We also have in Penang, ya. We also have hospital kalau sempadan dengan Thailand. Kami ada hospital di Perlis, ya. Dan patient-patient yang datang daripada Pontianak, Kalimantan, kami juga ada hospital di Sabah dan juga Sarawak. So of course, apabila border and flights start to resume back as per normal, kami pasti yang health tourism income atau revenue yang datang daripada health tourism akan kembali. Of course, today we are in a more favorable business condition, because today the quality of healthcare di Malaysia tak ada bezanya dengan negara jiran, ya. Yeah? So we dan mengenai jururawat, yeah? So jururawat, yes, it is true. I think satu Malaysia pun kita ada bagi KPJ khususnya. We are very proud to say that we have our own university college, KPJ University College, that produces nurses for our own system. Jadi dengan itu, walaupun kita mempunyai kekangan, of course, as we open more beds, jadi kami memerlukan lebih banyak nurses. Tapi because we have already planned this, so we do have nurses in our system. Of course, dan khusus-khusus lain juga lah di bidang imaging, frozen, fisioterapi, dan juga kita juga mengeluarkan spesialis doktor atau pakar daripada universiti tersebut. Ini tidak dibuat oleh mana-mana private universiti di Malaysia dan hanya terdapat di KPD Universiti di Nilai di Kesembilan. Referring to Puan Rizal tadi, may I echo that issue nurses ni is going to be global issue for the next coming 2 or 3 years. Kalau kita refer kepada Malaysia sendiri pun, for the past 2 years during the pandemic, lembaga jururawat Malaysia tidak mengadakan pemeriksaan untuk para jururawat atau final year jururawat. That
will result in the shortage of supply of nurses around the country lah. Tapi mungkin setelah ini, setelah pandemik ini, insyaAllah mereka akan memulakan peperiksaannya kembali dan hopefully kita dengan adanya peperiksaan itu dijalankan sedikit masih lagi akan menangani kekurangan jururawat di Malaysia secara semuanya. Dari Batam, mungkin di Indonesia kalau berobat butuhnya kebiayaan murah dan berlaku sistem BPJS mungkin Bapak-Bapak ini tahu. Nah, kalau di KPJ sendiri apakah ada, mungkin saya tertarik, mungkin ada asuransi yang berkaitan dengan KPJ, apa ada apa enggak? Diskonnya seperti apa? Bukan masalah diskon, misalnya mungkin 10 tahun lagi mungkin ada saya sakit nih. Nah, untuk biaya biasa dapat biaya murah tentu ada bantuan asuransi gitu segala macam. Nah, apakah KPJ ada itunya apa tidak gitu. Kemudian yang kedua, dari puluhan rumah sakit, apa yang membedakan spesialisnya masing-masing rumah sakit? Apakah mungkin tadi kita ke pasien Gudang itu spesialis jantung ya, kemudian yang ada di Johor ini spesialis kanker semacam. Nah, mungkin yang ketiganya target 2022 ini berapa juta target maksudnya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya soalan itu. Ya, sungguhnya di Malaysia aja kami sekarang ini mempunyai cashless facility ya, dengan banyak polisi ansuransi polis ya. Termasuk DCA juga ya. Jadi bank terbesar juga mempunyai kolaborasi sekali dengan KPJ. Jadi banyaknya package-package kesihatan dibuat dalam kadar yang berpatutan ya, untuk pasien-pasien yang datang dari Indonesia. Telemedicine, telekonsultation yang pertama selalunya gratis ya, percuma apabila pasien mau menggunakan khidmat perawatan di KPJ. Keduanya, mungkin ramai yang enggak tahu, tapi di KPJ juga apabila patient sudah datang untuk mendapatkan rawatan kesihatan, kita mempunyai loyalty program. Jadi dengan loyalty program itu, apabila patient-patient datang melakukan khidmat kesihatan, boleh disimpan poinnya. Jadi poinnya itu nanti boleh ditukarkan dengan diskon-diskon di hospital ya. Jadi kita ada loyalty program. Keduanya tadi mengenai keunggulan masing-masing rumah sakitnya. Ya. Jadi yang itu saya minta Negeri Regional CEO untuk bagi tahu. Kita mula dengan Negeri Khairul lah mungkin ya. So, saya Khairul bin Ahmad. So, saya Regional CEO untuk Sabda 2 termasuk KPJ Puteri, KPJ Pasir Gudang dan melawat KPJ Pasir Gudang, Batu Pahat dan Lumua. So, dari segi speciality yang ada di KPJ Pasir Gudang, saya betul dia beritahu tadi. So, kita ada kajak di sana, ada cat lab ya. Jadi, patient-patient yang datang ke sana kalau sekiranya memerlukan rawatan angioplasty, so boleh buat di sana. Dan di sana juga ada respiratory kan, untuk dada kan, paru-paru. Dan untuk di Johor Bahru macam di KPJ Puteri lagi banyak. Dan so macam KPJ Puteri kita ada almost kebanyakan sub-speciality lah. Seperti kita ada neuro, kita ada urology. So ada untuk pakar kanak-kanak, so kita ada pakar bedah kanak-kanak, pakar neurologis, so kita ada neonatologis untuk yang premature baby, so kita pun ada kardiologis, jadi lebih banyak. Dan untuk KPJ Puteri pun baru-baru ini, di dalam tahun ini kita membawa mesin yang canggih, yang kita tadi pun saya ada sebut, 3 Tesla MRI. Iaitu mesin ni cuma ada di daripada bahagian apa, daripada Seremban Negeri Sembilan sampai ke Johor, cuma ada di KPJ Puteri. Jadi tak payah nak pergi ke Singapura lah, ke jiran kita. So, boleh dibuat di KPJ Puteri. Dan 3 Tesla ni adalah bagus untuk membuat diagnos, terutamanya untuk pesakit-pesakit neuro kan, orthopedic untuk spine, juga untuk urologi untuk prostate. So, lebih lanjut. Dan Johor saya rasa Tuan Jasmani boleh.
Sebab selain yang biasa ataupun basic macam ortopedik, objin, segala macam, kalau di Kota Johor Bahru sendiri kita ada beberapa unggulan. Contohnya macam Bapak bilang kardiologi tadi, jantung. Kita kalau contohnya di KPJ Johor, dia one stop everything there. Daripada screening, pakar jantung, pakar bedah jantung, selainnya ada di situ. Dan CT scan juga boleh buat tanpa ada invasif lah untuk jantung. Kanker merupakan unggulan yang satu lagi. Dan juga kanker ini juga lengkap, one stop, PET scan daripada diagnosa hingga ke treatment dan perubatan. Perubatan melalui radioterapi, kita tembak langsung tumornya, ataupun kemoterapi melalui obat. Jadi lepas itu pun kontrol, susulan lepas itu pun kita bisa buat di rumah sakit yang sama. Dan di PPJ Dato' On, mungkin ada bapak yang pergi kemarin, di situ kita mulai retinal, mata. Vitreoretinal. Mata. Tapi bukan mata yang biasa, yang ini di belakang, posterior mata. Biasanya pasien-pasien diabetes. Kita panggil retinal refraction, detachment, sorry. Retinal detachment, maksudnya dia penglihatannya hilang sebab diabetes. Jadi kita boleh baiki sebab dia jauh di dalam. Jadi itu perlukan kepakaran yang khusus, alat-alat yang khusus, itu ada di KPJ Bandar Tengah. Kita bergabung dengan KPJ Puteri, Dato' On Puteri, unggulan bedah otak dan saraf. Jadi kalau di Puteri ada lengkap neurologis dan pada Dato' On ada neurosurgeonnya, pakar bedahnya. Jadi itu juga merupakan unggulan di Kota Johor Bahru. Tapi yang di luar Kota Johor Bahru, Keluang, Batu Pahat, Muar, insyaAllah lengkap yang basic semua ada. Ortopedi, sakit penyakit dalam internas, objin, segala macam, semua ada. IVF tadi Puan Ariza ada mention. Di situ KPJ Johor. Sekarang kita mulai terima pasien daripada Singapura. Di Singapura 3 kali lipat. Kalau di sini 20,000, sana 20,000 juga, tapi dolar. Jadi makan gitu pasiennya sini untuk IVF, dia bisa melahirkan di sana juga kan. Bisa juga. Jadi itu antara lain lah. Tapi yang 5 tadi kalau Bapak perasan, MSCC, Pak Syahril bilang top 5, semua ada di KPJ Wilayah Selatan. Itu rasanya kanker, ortopedi, jantung, apa lagi dua tadi, ada 5, semua ada. Okay, time's up. Minta maaf semua. Kita boleh berbicara nanti. Laporan warta KPJ langsung dari KPJ, Kumpulan Pengobatan Johor di Malaysia.